Jumpa lagi di Sada Info Channel. Video kali ini setting DPI dan cara memperkecil font di Xiaomi Redmi 5A di MIUI 11. Untuk edit atau input DPI dan memperkecil font, kita aktifkan dulu opsi pengembang. Kita masuk di pengaturan, lalu kita masuk di tentang ponsel, lalu ketuk-ketuk versi MIUI 7 kali sampai keluar Anda sudah menjadi pengembang. Lalu kita masuk di setelan tambahan. Setelah itu kita scroll ke bawah, masuk di opsi pengembang. Lalu kita scroll ke bawah sampai settingan di lebar terkecil. Kita scroll ke bawah sampai lebar terkecil. Jadi untuk DPI defaultnya yaitu di 360, untuk nilai idealnya yaitu di 460 dot pixel. Untuk app rekomendasi yaitu di 490. Jadi untuk rekomendasinya di 490 dan HP tidak blank. Jadi untuk dinaikkan lagi di ke atasnya dikhawatirkan blank pas untuk tipe Redmi 5A. Jadi untuk setting DPI app maksimum yang direkomendasikan yaitu di 490. Kita coba restart setelah kita setting di 490 dot pixel. Kita restart, kita coba apakah di 490 dot pixel itu blank, tidak bisa masuk menu atau bisa masuk menu. Jadi untuk Redmi 5A Riva ini bisa masuk menu di setting 490. Jadi update rekomendasi yaitu di 490 dot pixel. Untuk merubah font ukuran yang kita inginkan yaitu di tadi di lebar terkecil juga. Jadi untuk Redmi 5A untuk defaultnya 360, ideal 460 dan rekomendasi app maksimum yaitu di 490 dot pixel. Untuk setting kita masuk di setting pengaturan, lalu masuk di setelan tambahan, lalu di opsi pengembang, lalu scroll ke bawah sampai di lebar terkecil. Kita setting di situ ukuran untuk lebar terkecil. Jadi untuk app yang direkomendasikan maksimal yaitu di 490 dot pixel. Terima kasih telah menonton video ini. Bila ada manfaatnya, jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih.